Yo Ilur, selamat datang di galerinya seputar otomotif. Di depan saya ini ada motor Yamaha Lexi standar. Warnanya di sini hitam dove, cukup keren memang. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga sekitar 20 juta on the road ya. Lalu untuk desainnya juga tidak berbeda jauh dengan NMAX karena sama-sama dirancang sebagai sebuah maxi scooter ya. Jadi yang menawarkan kenyamanan berkendara yang maksimal. Untuk si Yamaha Lexi ini enak sih untuk dinaikinnya. Lalu untuk di bagian depan di sini visor dia sangat lebar dengan hitam glossy. Serta untuk headlamp pun juga melebar ya si Yamaha Lexi ini. Memang terkadang orang ada yang suka, ada yang berbeda pendapat juga, belum mengadopsi pencahayaan LED ya untuk lampu seinnya. Namun untuk di lampu depan sudah menggunakan LED. Untuk suspensi di sini memakai teleskopik dengan rem depan single disc brake. Ukuran ban depan pun 90/90 ring 14. Di sini ada pula ban tapak lebar ya yang sudah mengadopsi ban tubeless. Desain velg pun di sini juga keren, bagus lah ya, warna hitam glossy. Kapasitas mesin 125cc liquid coat 4 stroke SOHC dengan daya maksimum 11,3 Nm pada 7000 RPM. Serta torsinya sendiri 8,75 kW pada 8000 RPM. Dengan tipe transmisi V-belt otomatik ya. Sudah dilengkapi dengan start stop system serta mode hazard. Dan di bawah ada electric starter. Speedometer Yamaha Lexi ini juga terlihat mirip dengan Yamaha Aerox 155 ya. Speedometer ini menampilkan informasi berkendara yang lengkap, juga tersedia jam digital serta indikator VVA. Motor ini memang dipasarkan di Indonesia juga untuk versi yang tertinggi itu Yamaha Lexi S ya dengan Smart Key Immobilizer. Kalau yang ini belum sih memang. Di bagian kiri ada lampu sein, klakson, lampu jarak jauh dan dekat. Jadi memang untuk yang tipe standar ini belum penguncian keyless ya, jadi masih key shutter biasa untuk penguncinya. Ada hook di bagian tengah juga. Di bagian kiri laci penyimpanannya cukup kecil di sini. Ada power socket ya. Jadi bisa ngecas gadget juga di situ. Tidak kalah menarik si Lexi ini juga sudah dilengkapi teknologi smart motor generator. Lalu untuk tenaga dan torsinya juga untuk di kelas 125cc ini cukup mumpuni ya dibandingkan kompetitornya yang itu. Teknologi Blue Core juga membuat mesinnya lebih efisien bertenaga juga. Jadi menariknya lagi sudah dilengkapi sistem SS tadi ya. Lalu untuk teknologinya juga berhasil mengungguli kompetitornya. Beratnya sendiri motor ini 112 kg dengan kapasitas tankinya 4,2 liter ya, dengan ground clearance 133 mm. Di bagian belakang, rem belakang tentunya di sini masih tromol drum brake dengan ukuran ban belakang 100/90 ring 14. Jadi suspensi belakang nih unit swing ya. Untuk yang tipe standar memang shocknya masih shock biasa, belum yang model tabung. Belum lama ini juga si Yamaha meluncurkan Lexi yang varian ABS ya. Harganya juga mencapai sekitar 26 jutaan lah segitu ya. Jadi harganya memang berbeda jauh dengan yang versi standar ini. Karena memang juga sudah dilengkapi teknologi ABS, jadi pengaremannya juga lebih optimal. Jadi cukup mumpuni lah kalau di segi CC 125. Untuk shock pun juga masih single shock dengan modelnya juga belum tabung ya. Kalau yang tertinggi sudah pakai tabung. Untuk dimensi ukuran pun hampir 2 meteran ya, dengan jarak sumbu roda tuh sekitar 1350 mm. Di bagian desain
memang terlihat besar dan bongsor ya, dengan balutan bodi yang elegan dan stylish. Kalau dilihat dari kejauhan nih terlihat mirip dengan NMAX ya, dengan emblem Lexi di sini juga. Walaupun begitu, si Lexi ini juga sudah memakai lampu LED, jadi kalau berkendara malam hari itu cukup oke juga. Untuk di bagian depan, setang pun di sini juga terlihat cukup tinggi serta menekuk ke atas ya. Bodinya itu memang mirip sekali. Lalu apa kelebihan motor ini dan kekurangannya? Untuk kelebihannya sendiri, motor ini juga dibanderol cukup terjangkau ya, di kelas 125cc. Lalu ditenagai mesin 125cc teknologi VVI dan Blue Core, jadi mengeluarkan tenaga dan torsinya cukup besar. Bannya juga sudah tapak lebar, jadi stabil motor ini, lebih stabil. Sudah menggunakan lampu yang LED juga, jadi lebih hemat dan awet juga sih. Sudah dilengkapi fitur SSS ya, dengan teknologi Quick Starter, jadi sudah dipadukan ya. Untuk kekurangannya sendiri, remnya belakang memang masih tromol, belum dilengkapi dengan pengereman sistem ABS untuk yang tipe ini. Oke bro, dan segitu aja dari galerinya seputar otomotif. Ojo lali di subscribe lur. Salam otomotif.